Meluncur ke TKP. Siap, 86. Terus maksudnya mau apa? Temanku kan mau meminta Anda sebentar ke dalamnya. Saya tinggal Ibi di situ. Mana temannya sekarang? Ini belum jadi SIM-ku, belum jadi KTP-ku di sini, Bu. Ya udah, nanti temannya disuruh aja naik PT-PT atau naik angkot. Saya mau urus kuliahku terakhir hari ini, Bu. Di mana kuliah? Di mau kurus apa? Kan kalau kurus bergaji. Enggak apa-apa, Ji. Ini mau ditahan ya. Enggak bisa kan saya pinjam sebentar, Bu. Sudah tidak bisa lagi. Naik angkutan umum saja kalau mau ke kampus. Enggak apa-apa, Ji. Nanti kalau sudah persidangan baru Bu diambil kembali motornya. Saya sudah berusaha untuk menenangkan pelanggar tersebut, namun pelanggar tersebut masih tetap menangis untuk meminta motornya supaya tidak ditahan. Tidak boleh kalau tidak punya SIM, bawa kendaraan sendiri. Itu temannya bawa SIM, ada SIM-nya? Tidak juga, toh? Jadi tidak boleh lagi dibawa ini, karena tidak ada SIM-nya. Tidak bisa, naik angkot saja. Ya? Naik angkot saja, tidak apa-apa nih. Nanti kalau sudah selesai persidangan, baru bisa diambil kembali. Nanti hari Jumat, sudah dikasih belum? Pada intinya pelanggar tersebut tidak mau menerima saran saya, padahal alangkah baiknya kalau dia menerima saran saya, dia sudah sampai di tempat tujuan dengan menggunakan angkutan umum. Ini kenapa tidak pakai helm dia? Yang tidak pakai. Saya pakai helm, saya lengkap, Bu. Iya, walaupun dekat ataupun jauh, tetap aja kalau kita bawa kendaraan harus menggunakan helm. Iya, STNK-nya ada? Ada, Bu. STNK. Oh, masih STTK. Tetap tidak boleh karena dia tidak punya SIM. Kalaupun saya kasih ini motor, nanti terjadi apa-apa sama dia, dia juga yang susah. Di jalanan nanti kalau ada SIM kembali, nanti ditilang kembali. Karena dia tidak punya SIM. Seandainya dia punya SIM, bisa saya sita SIM-nya. Saya kembalikan motornya. Tapi ini tidak punya SIM, mau minta motor. Kalau saya kasih motor, saya yang salah. Karena dia tidak punya SIM. Jadi paham toh maksudnya? Nah, bukan kita mempersulit, tapi ya kita mencari yang terbaik. Apabila saya tidak menindak pelanggar tersebut, sama saja saya sebagai petugas berarti tebang pilih dalam menindak pelanggar. Di sini kami mau menjelaskan bahwa SIM itu bukan hanya sekedar kartu yang dibawa-bawa kemana-mana saja. Tetapi SIM itu merupakan simbol atau bukti bahwa seseorang itu sudah layak atau belum untuk dapat mengendarai kendaraan. Di saat yang bersamaan, anggota kami menghentikan seorang siswa yang mengendarai kendaraan tanpa dilengkapi dengan plat nomor motornya. STNK SIM-nya? Kok di rumah? Waduh. Ini mana ini ya platnya? Kenapa tidak dipasang? Tidak ada bocinya. Mana? Kenapa tidak dipasang? Udah berapa lama tidak dipasang ini? Kalau sudah begini, jangan dibawa dulu. Ini sudah jelek begini lagi. Saya tilang nih kamu nak. Saya ambil motormu. Orang tuamu di mana? Terus di sini tinggal sama siapa? Saya mempunyai kekhawatiran terhadap anak-anak tersebut, di mana usia sekarang sudah sering melanggar peraturan lalu lintas, tidak menutup kemungkinan apabila nanti mereka sudah dewasa, mereka akan melakukan hal-hal yang sama. Motor sudah banyak modifikasi. Warna apa ini motor kamu ini? Warna pink atau warna merah? Ya? Terus kenapa ada pink-pinknya? Sudah jatuh. Iya, cocok, Mi. Kalau sudah jatuh, jangan dicat warna pink. Tetap warna merah lagi dicat. Kami curiga terhadap ciri-ciri motor tersebut karena ciri-ciri motor tersebut sering didapati untuk melakukan tindakan kriminal. Kenapa? Ini angkot, PT-PT. Ini bentor. Hah? Oh ya, siapa? Kalau ada orang kok mau melanggar? Tidak, bukan mau melanggar, Pak. Karena memang sudah jatuh jadinya darah ini. Belum cara transfer. Seharusnya para orang tua juga dalam hal ini harus menerapkan tertib berlalu lintas kepada anak-anaknya dalam usia dini. Sehingga nanti kelak anaknya yang dewasa sudah terbiasa dengan tertiban berlalu lintas. Pengertian di mana? Saya yang suruh bawa. Ya, saya yang suruh bawa, Pak. Saya mau disuguhin dong, Pak. Disuguhin juga.
Bahan itu samurai itu juga dari dia, Pak. Bukan siapa? Dari yang Tadi dia. Itu dia dari dia. Dari dia, bukan punya saya. Saya minjem doang. Minjem buat apa? Olo, saya buat anu. Buat anu apa? Buat bunuh selingkuhan istrimu? Iya. Buat bunuh? Istrimu selingkuh? Iya. Terus? Iya, saya. Kamu mau bunuh?